Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Aryansya. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau mudik ke Jakarta setelah 2 tahun enggak mudik ya, teman-teman. Nanti teman-teman lihat perjalanan saya menggunakan bisnis kelas Garuda Indonesia. Tunggu ya, ikuti saya terus. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di pesawat Garuda Indonesia. Saya duduk di bisnis kelas. Kebetulan bisnis kelasnya hari ini nggak banyak terisi tempat duduknya, hanya 4 orang ya, saya dan 7 orang penumpang lainnya. Teman-teman, ikuti perjalanan saya bersama Garuda Indonesia di bisnis kelas dari Makassar, Jakarta. Standby dan kontrol jarak jauh tidak diperkenankan selama berada di pesawat. Teman-teman, pesawatnya sudah akan segera take off ya. Pesawatnya sudah mundur ya, maka ada mobil dong didorong ya. Pesawatnya on time, tepat pukul 6.25 waktu Indonesia bagian tengah menuju Jakarta. Please put your smartphones and tablet devices in flight. Lithium batteries is strictly prohibited during flight, including recharging or connecting the power bank to other electronic devices. Garuda Indonesia. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan lorong kabin. Pastikan juga Anda selalu dalam posisi duduk saat pesawat bergerak di darat, lepas landas, dan mendarat. Dan selama Anda duduk atau tidur, untuk melepas sabuk, angkat bagian penutup gesper dan keluarkan ujung lonceng. Teman-teman, pilot sudah memberi aba-aba, flight attendant take off position, artinya semua kru dan para penumpang sudah siap untuk terbang. Ya, kalau dalam posisi ini pastikan teman-teman sudah memakai beltnya, ya, ban pinggangnya dalam posisi yang benar. Kemudian HP, kalaupun memang mau main HP nggak apa-apa, silahkan, mau dengar musik silahkan, tapi dalam flying mode, dalam status flying mode, ya, oke, kita terbang sekarang.
Seperti biasa, sebelum berangkat, pilot selalu mengumumkan keadaan cuaca yang akan dilalui pesawat nanti. Pilot menyampaikan bahwa cuaca cukup cerah, namun ada beberapa bagian yang akan dilalui berawan. Bener aja teman-teman, pada bagian yang berawan tersebut sempat terjadi turbulen walaupun dalam kategori ringan. Tetap aja teman-teman, saya takut dengan yang namanya turbulen. Nah teman-teman, akhirnya terlihat juga kota Jakarta dari atas. Walaupun agak sedikit kurang jelas ya, agak blur. Mungkin karena mendung tipis ya teman-teman. Tuh terlihat Pantai Ancol dan Pantai Indah Kapuk. Oke teman-teman, kita jumpa nanti di darat ya. Teman-teman, jujurli banget nih. Saya tuh sebenarnya takut terbang. Tapi agak aneh juga, agak bertolak belakang dengan hobi saya yang suka banget traveling. Dan kalimat yang paling saya seneng kalau lagi terbang yang diucapkan pilot adalah flight attendant, landing position. Artinya, rasa takut saya akan segera berakhir, teman-teman. Air tadi.
janjian kali ya. Masuk janjian di slot dikit-dikit aja kali ya. Jauh kali, jauh banget teman-teman. Kalau nggak puasa saya lari deh. Aduh teman-teman, senang banget ya, setelah 2 tahun saya nggak balik ke Jakarta. Akhirnya hari ini saya pulang ke Jakarta. Selain saya nggak bisa ke Jakarta dan saya juga nggak bisa traveling ke luar negeri. Saat ini saya lagi nunggu bagasi saya ya di bagian premium baggage collection Sky Priority. Lagi nunggu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, selesai sudah perjalanan saya dari Makassar ke Jakarta menggunakan bisnis kelas Garuda Indonesia. Nanti kita jumpa lagi jalan-jalan bersama Riansya di kota Bandung. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansya Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.